Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang terhormat di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini kita akan mereview tentang kura-kura gabungan antara ular dan kura-kura. Jadi wik-wik jadinya seperti ini. Ini dia hasil dari wik-wik antara ular dan kura-kura, jadinya seperti ini. Ini kipan dari kecil ya, dari mana jupe sih, ukuran 10 cm sudah gede segini. Ini juga temen yang di sini jual. Nah terus saya jual, terus saya ambil beli ya, dari kecil. Nah sudah gede segini, yang ini dijual emang ukuran segini ya, karena emang kemarin sempat sakit terus saya keep. Nah ini kakinya juga nih, kakinya juga sempat lepasan, sakit parah kemarin. Nah, kukunya copotan, keep di sini dan alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Jadi ini jenis Rema, ini jenis oplonga, jadi beda jenis. Jenis dari Papua, layar panjang jenisnya itu banyak ya, ada beberapa, terutama di Papua ada beberapa jenis. Hanya saja yang sering teman-teman hobi punya itu ada sekitar yang umumnya dua jenis, prakeri sama oplongo. Rema ini jarang ada yang punya, dan ini juga kebetulan karena saya ngerti Rema ini langsung saya ambil, karena nanti khawatir ini juga kepingin nyarikan pasangannya, cuma susah banget ya dapat pasangannya. Cuma sementara ya dibiarkan dulu di sini. Harap-harap siapa tahu nanti bisa silang sama oplonga, tapi susah. Tapi kalau oplonga silang sama prakeri bisa jadi. Saya akan menunjukkan perbedaan antara dua jenis ini, yaitu oplonga dan juga Rema ini ya. Oke, sekarang kita lihat dari kepala. Oh, yang oplonga dulu deh. Oplonga dulu namanya ini ya, dulu namanya Siben Rocky. Terus makin kesini berubah jadi namanya oplonga. Saya belum lihat di kininya kenapa berubah jadi oplonga. Tapi biasanya sih terkait masalah pendataan untuk jenis-jenis sendiri. Hampir sama kayak kasusnya dada putih dulu, dada pink Rodini itu masih masuk dada putih. Makin kesini dia berubah, dijadikan klasifikasi sendiri jadinya Rodini. Terus ada Okadia sinensis, dulu namanya Okadia sinensis, makin kesini juga ternyata di gennya sama, jadi berubah lagi jadi Mauremis sinensis ya, jadi nggak pakai Okadia lagi. Jadi memang ada beberapa perubahan. Nah untuk yang ini oplonga, nggak tahu dia kenapa berubah lagi namanya jadi oplonga. Nah, ini bentuk kepalanya, ini bentuk mukanya, ini bentuk mukanya oplonga ini agak sangar ini ya teman-teman. Wih, dia jadi kalau menyerang, kalau nggak suka itu dia menyabutkan kepalanya ke samping. Tadi bagian bawah dagu ada jenggot dua butir. Nah ini seperti ini, sekutnya seperti ini di bagian kerapas. Kepalanya lebih panjang ya kok dibandingkan Rema ini. Nah ini bentuk kepalanya juga sama si prakeri, mirip-mirip. Hanya saja nanti di prakeri biasanya ada motif batik di bagian kepala. Dan jenis oplonga termasuk susah-susah gampang buat di breeding. Saya kemarin sempat dapat telur tapi ternyata diingkup infertil ya. Jadi nggak berhasil, tapi settingannya dengan kolam tanah dia mau. Nah, kalau teman-teman biasanya settingnya pakai kolam semen, ini nggak mau dapat telur, milih dia. Jadi lebih
dalam kolam, settingan kolamnya untuk coba breeding jenis oplonga. Nah ini bawahnya. Nah ini dia bentuknya, ekornya seperti ini, pendek, ini berarti betina. Oke, sekarang kita ambil yang rema ini. Nah ini rema ini, bentuk kepala rema ini lebih tumpul daripada yang oplonga. Jadi mirip, kalau kepalanya ini mirip-mirip king cobra ya. Ini ada motif-motif seperti ini. Jadi kayak model ular itu, cobra. Nah, emang jenisnya kan emang kepala ular, jadi seperti ini. Ini jadi kalau cobra dalam kondisi tidak ngembang, kepalanya nah mirip-mirip seperti ini. Dan ini lebih, kalau lihat mukanya lebih ramah daripada si oplonga rema ini, jadi kelihatan lebih smile, lebih senyum ya, daripada yang oplonga. Untuk sekut seperti ini, dia kerapasnya melebar ke samping. Nah, ini juga sama betina. Nah, ini ekornya pendek. Ini bekas-bekas selrot di owner sebelumnya. Tapi katanya sih dia juga dapat, dia nggak dapat kecil, nggak pelihara dari kecil. Jadi emang nggak tahu berapa kali ini, makanya jadinya begini. Nah, ini dia, ada motif batiknya di sini, dan juga kepalanya tidak terlalu panjang dibandingkan dengan si oplonga rema ini. Termasuk susah juga buat di breeding, apalagi emang jarang ada yang punya. Saya nggak tahu statusnya apa ya. Kalau saya ngambil sendiri ya bukan ini, tapi ya pas ada. Nah, daripada kenapa-napa mending di sini, kan betul ada temannya, siapa tahu bisa silang sama si oplonga. Walaupun agak susah ya. Saya pernah lihat silangannya oplonga sama pakeri, tapi kalau rema ini sama oplonga belum pernah lihat. Harapannya sih bisa dapat jantannya. Kemarin saya sempat dapat ditawarin jantan di ukuran remaja. Hanya saja ngirim ke sininya susah. Jadi ya sementara dibiarkan aja lah, dulu punya betinanya aja. Ya sepatu nanti ada cepat jodohnya. Ada yang punya di sini tapi tidak tahu dan ternyata bisa. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa dapat yang si siapa namanya, si prakeri. Saya kepingin dari dulu sebenarnya kepingin ternak si oplonga ini, sama karena ada teman yang sudah berhasil breeding oplonga. Prakeri juga sebenarnya sudah ada yang bisa breeding. Ini teman dari Jogja dan sudah berapa kali bertelur, luar biasa emang. Jadi istilahnya dalam dunia kura-kura itu bertangan dingin. Jadi dia yang sebagian susah-susah pernah dapat anaknya. Kalau yang ini lokalan tuh ini ya, rema ini dapat ya anaknya. Yang bagian impor yang susah itu DBT dia dapat babynya. Map Turtle Aucita dia Mississippi, dia dapat anaknya. Terus juga apalagi ya, Rio Cotter termasuk jarang di Indonesia, dia juga sudah dapat anaknya. Terus Castanius juga dapat babynya. Wah, luar biasa, pokoknya tangan dingin. Juga mata-mata yang lagi di breeding, walaupun belum ada lahan, dia masih naruh di, yang saya tadi lihat itu masih taruh di akuarium, tapi kepingin coba dikumpulkan. Sebenarnya kalau lihat di rumahnya tuh induannya enggak banyak dibanding saya, masih banyak saya, cuma sombong karena emang tangan dingin, jadi banyak berhasilnya daripada tidak. Dan dia sudah sempat nyilangkan antara dada merah sama dada putih. Wah, ini gini lagi, dada merah sama dada putih silang. Oke, ini dia. Kalau oplonga ada pasangannya sih ya, ada pasangannya. Jadi ya harap-harap nanti bisa dapat babynya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau ini rema ini juga pelan-pelan, dan mudah-mudahan juga bisa dapat prakeri. Jadi nanti kita akan review lagi kalau bisa dapat prakeri ya. Terima kasih udah nawarin, cuma ya sekali lagi susah, nggak bisa. Jadi saya kalau yang kayak gini ya, ini biasanya belinya lokal, jadi agak susah. Emang nggak bisa dikirim, karena emang statusnya biasanya kalau di ini ngurus-ngurus izinnya nggak bisa, karena emang layar panjang statusnya saya masuk appendix 2 atau appendix 1. Jadi kalau punya kayak gini ya, saya paling ngambilnya dari teman-teman di sini yang sudah pelihara kecil, beli baby pelihara dari kecil, terus
gede, nggak ada tempat, nggak ada lahan, dan nggak ada pasangannya, jadi saya beli gitu. Awalnya apa, tanya-tanya dulu mau dijual apa. Jangan sih yang mau jual langsung, tapi nggak boleh lama-lama, karena kasihan juga mungkin ya. Karena ini kalau si dua-duanya ini ya, termasuk yang susah disetting buat makan pelet. Jadi kebanyakan saya makan kasih makan ikan-ikan kecil, anaknya ikan mas atau ikan nila. Tapi ini sudah mau makan pelet, nah dua-duanya juga sudah mau makan pelet, jadi agak aman. Karena ini dipelihara dari kecil, makanya dia sekarang sudah gampang makan peletnya. Oke, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bisa di breeding ya. Salam satu kura banyak saudara. Saya Jurgen Kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.